Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai Indonesiaku, kembali lagi bersama channel Love Deso. Salam untuk desa-desa tercinta Nusantara. Kembali lagi bersama channel Love Deso, sahabat ya. Oke, kali ini saya sedang berada atau ingin menelusuri destinasi wisata yang ada di desa saya. Ini nanti kita akan telusuri sungainya sampai ketemu air terjunnya. Oke, terus ikuti penelusuran saya, sahabat ya, sampai kita bertemu dengan air terjunnya. Mulai menyusuri aliran sungai untuk sampai ke air terjun, sahabat ya. Ini sebetulnya sudah ada rencana untuk dijadikan tempat wisata di desa saya, sahabat ya. Cuman masih belum terrealisasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa segera terrealisasi. Oke, kita nyebrang sungai dulu, sahabat. Lepas dulu sendale. Arusnya deras sekali. Airnya cukup seru, sahabat ya. Oke. Menjaga sana, sahabat. Oke, kita telusuri lagi jalannya, sahabat ya. Nah, untuk yang di atas sana itu kita sebetulnya sudah ada homestay. Ya. Ini untuk akses jalan masuk ke air terjun memang kita belum tersedia, sahabat ya. Dan memang untuk area ini atau air terjun yang saya tuju ini memang masih jarang orang luar mengetahuinya. Masih alami, sahabat ya. Nyebrang sungai sih. Nah, untuk penelusuran atau menuju air terjun ini saya ditemani dengan Cak Tausin. Ini dia. Oh, Cak. Mai. Ini suasananya masih alami sekali, sahabat ya. Karena belum tersentuh nyebrang. Ini memang untuk menuju jalan atau menempuh jalan untuk sampai ke air terjun sangat membutuhkan perjuangan sekali, sahabat ya. Nah, ini mungkin nanti kedepannya kalau memang sudah dijadikan objek wisata, sampah-sampah ini mudah-mudahan bisa dibersihkan, sahabat ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi salah satu wisata yang ada di sekitaran Gunung Bromo. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berkunjung ke Gunung Bromo, ini salah satu rekomendasi. Jadi tidak hanya untuk berkunjung di Gunung Bromo saja, juga bisa berkunjung ke tempat-tempat lainnya. Nah, ini dia, sahabat, air terjunnya. Sudah tampak terlihat. Ini betul-betul masih alami sekali, sahabat ya.
belum tersentuh apapun. Memang terkadang ada, tidak sering sih, jarang, anak-anak pecinta alam yang berkemah di sini, tapi jarang yang tahu. Oke, kita lihat dulu jalannya apa di sini bisa. Kalau tidak bisa, kita lewat atas. Oke, sahabat bisa saksikan, kita sudah dekat dengan air terjunnya, sahabat ya. Dan sini untuk bebatuannya sendiri masih cukup besar-besar, sahabat ya. Nanti barangkali para sahabat-sahabat Neso semua yang sedang berkunjung ke wisata Gunung Bromo bisa juga nanti singgah ke sini. Inilah salah satu destinasi wisata yang ada di desa saya, sahabat ya. Nah, untuk lokasinya sendiri, air terjunnya persis di bawah rumah saya. Cuma memang untuk akses jalan ke sini, kita belum ada akses jalan yang memadai, sahabat ya. Jadi memang butuh perjuangan, butuh tenaga ekstra untuk sampai ke tempat air terjun yang ada di desa saya, sahabat ya. Ini salah satu dari destinasi wisata tersembunyi yang ada di desa saya, sahabat. Oke, wow. Nah, ini dia, saya atasin. Aja, ya apa aja? Woi. Ternyata malu-malu Cak Tosim masuk YouTube. Welcome, selamat datang di destinasi wisata tersembunyi di desa saya, sahabat. Alhamdulillah kita sudah sampai sih, sahabat. Subhanallah, masya Allah, indahnya, sahabat. Ini dia. Salah satu destinasi wisata yang ada di desa saya. Oke. Sekali lagi bagi para sahabat, sebetulnya kita ada dua air terjun ini sebelahnya. Cuman sayang ini airnya nggak deras. Biasanya dua, sahabat ya. Ini dia. Destinasi wisata tersembunyi yang ada di desa saya. Aduh, sampai ngomongnya tergopoh-gopoh. Ini dia suasana, ya sahabat ya. Ini dia sahabat ya, salah satu destinasi wisata tersembunyi yang ada di desa saya, yang berdekatan atau masih ada di sekitaran seputaran Gunung Bromo. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, sahabat Deso, untuk sahabat-sahabat Deso yang sedang berkunjung di wisata Gunung Bromo, ini salah satu rekomendasi untuk sahabat-sahabat semua bisa berkunjung juga di sini. Nah, untuk sementara ini karena ini lokasinya belum menjadi objek wisata, jadi kita untuk mencapai ke sini tidak memerlukan tiket masuk, sahabat ya. Mungkin sahabat bisa bertanya-tanya tempatnya di mana. Ini berada di Kampung Kemiri, Dusun Jawar, Kecamatan Puspo. Atau barangkali sahabat yang minat atau ingin berwisata di sini bisa juga nanti komen di kolom komentar. Silakan. Barangkali pengen menikmati suasana pedesaan, sahabat-sahabat semua yang memang suka suasana-suasana desa, yang cinta suasana-suasana desa, silakan bisa
komentar di kolom komentar, sahabat ya. Oke, mungkin itu saja video atau vlog yang saya buat hari ini. Mudah-mudahan sahabat semua puas dengan hasil karya yang saya bikin. Jangan lupa dukung terus channel Love Desonya, sahabat ya, agar bisa berkembang dan memberikan wawasan atau edukasi serta destinasi-destinasi wisata yang ada di desa-desa, terutama di seputaran Gunung Bromo, sahabat ya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam untuk desa-desaku tercinta Senusantara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.